merasa sempurna. Jemaah yang mulia, bila ada di pertemuan itu juga berputar maksudnya. Orang dagang jeruk, beli kita 5 kilo pengen belinya. Kita bilang berapa sekilonya, kata dia 10 ribu. Wah mahal ya, kata kita. Kalau boleh 8 ribu, saya beli 5 kilo, kata kita. Sama pedagang jeruk, ya bolehlah. Akhirnya ditimbanglah jeruk itu 5 kilo. Ditimbangkan. Sesudah ditimbang, jeruk itu ternyata lebih di kantongnya itu 5,5 kilo. Maka diambil, masih lebih 5 kilo 4 pon. Ambil lagi, masih lebih 5 kilo 2 pon. Ambil lagi, kurang 5 kilo kurang 3 pon. Tukar lagi 5 kilo kurang 1 pon. Hampir setengah jam bolak-balik. Setelah setengah jam itu pedagang jeruk dapetin jeruk yang lempeng 5 kilo lurus. Kalau kita pembelinya ngelihat pedagang jeruk begitu tuh, ini tipikal pedagang jeruk baik apa buruk? Nah, kalau kita sebagai pembeli, saya akan bapak yang beli setengah jam, saya putar cari lebih lagi kurang setengah jam, bapak dihatiin aja. Itu saya nih sebagai pedagang jeruk di mata bapak-bapak yang beli, ini pedagang jeruk baik apa buruk? Iya, di mata bapak termasuk pedagang baik apa buruk? Baik. Halo, iya termasuk pedagang baik apa buruk? Halo, kurang dengar saya. Termasuk pedagang baik apa buruk? Ya? Tuh sedarul falah aja nggak kompak ini, masih Indonesia juga ini kan. Jadi pedagang ini kan setengah jam nih, putar lagi kita lihatin aja. Begini, ini baik apa buruk ini? Buruknya di mana? Perhitungan, pelit kan? Pelit itu akhlak baik akhlak buruk? Baik apa buruk? Buruk. Jadi pedagang yang model begini baik apa buruk? Buruk. Kalau kita menjadi pembelinya, sama pedagang begini nih, termasuk demen apa gendam? Gendam. Kenapa kita gendam? Iya, satu orang aja perhitungan. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita sholat 17 orang. Sahabat sholat. Tuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, 17. Ada orang tidak mau nambahin, nggak ada pembelian, nggak ada pembelian, lepas 17, nggak kurang. Kalau saya dengar jawaban bapak, ini orang pelit. Dari jawaban tadi itu pelit. Kalau dari jawaban bapak, akhlaknya buruk. Saya tanya lagi tadi, kedekat, Allah kedekat korban ini. Masa kagak ada diibuhin ya? Ditambahin sama kopriah, sama kopriah, ya udah pasti aja sholatnya lempeng timbangannya kan. Ditambahin dong, kalau ditambahin 5 kilo lebih, anggapnya 5 kilo 3 pon lebih, itu lebih ya. Ada yang asem, ada yang busuk, jadi orangnya baik tuh. Jadi ada yang busuk juga ya, maklumi aja dah, sebab orangnya baik. Itulah ada namanya kopriah, itulah ada namanya baktia. Saya mau biar gampang nyerna aja dalam agama ini, biar gak puyeng lagi.